Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kerabat Papi Opik semua ya. Baik, untuk pertemuan kali ini nanti saya coba mengulas bagaimana kita merestor kembali data rapot KM SMA kita apabila sewaktu kita mengalami error. Tapi tentunya data sudah dibuat backup terlebih dahulu ya. Nah, backupan data nanti kita kembalikan lagi dengan memakai metode namanya restore. Baik, langsung saja ini sebagai uji cobanya, saya buat restore-nya terlebih dahulu. Untuk file restore pada format e-rapot kurikulum Merdeka atau e-rapot KM SMA, itu format filenya seperti ini bentuknya. Saya perlihatkan dulu. Ini sudah saya download. Nah, yang formatnya seperti ini, yang B belakangnya .btb. Nah, kalau ini ada lagi satu lagi .psc. Ini untuk format yang kurikulum 2013 yang terbaru. Oke, kita bicaranya di sini nih, yang .btb file. Oke, nanti file ini yang akan kita lakukan restore. File ini kita dapatkan dari proses backup pada waktu kita katakan e-rapot belum terjadi error. Nah, ini tapi kita jadi kami harapkan tiap waktu untuk selalu data di backup ya. Sekali lagi, tiap waktu data untuk backup menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kita punya data untuk memperbaiki kembali atau merestore mengembalikan data seperti terakhir data yang terbackup begitu ya. Baik, langsung aja ini saya tutup. Saya coba langsung masuk ke sisi admin tentunya. Oke, saya masuk sisi admin ya. Nah, sisi admin saya masuknya sebagai sisi admin. Oke, kita coba masuk. Maaf. Ya. Oke, kita masuk sisi admin ya. Nah, sudah kita klik ini saja seperti biasa. Nah, sampai sini data udah ada. Tapi sini asumsinya saya mau merestore kembali karena ada data sempat error gitu asumsinya ya. Tapi selamat tidak terjadi error atau jadi install ulang, jangan dilakukan restore selama hal itu tidak dibutuhkan. Baik, langsung aja ini sebagai perbandingan. Di sini kan jumlah rombel masih satu gitu ya. Terus jumlah pembelajaran, jumlah tema, dan ini jumlah rombel ini saya kuncinya ada di sini nih. Nah, saya ingin lakukan proses restore. Baik, dengan cara dari menu yang ada kita ambil menu backup dan restore, klik. Nah, terus kita buat progress restore. Nah, dan nanti sebelum restore mungkin sudah kerabat Bapak-bapak semua bisa ambil backup data ya. Nah, ini dari asumsi kita aplikasi ini error, saya harus install ulang kembali gitu ya. Nah, sekali lagi restore dilakukan apabila memang terjadi progress install ulang aplikasi e-rapotnya atau apabila terjadi trouble pada e-rapotnya. Jadi progress yang terakhir banget dilakukan. Baik, saya langsung aja restore data. Nah, sampai di sini ada tulisan halaman ini digunakan untuk restore database aplikasi e-rapot KM SMA. Data restore melalui aplikasi atas dua bagian yaitu data master dan data periodical. Data master restore adalah seluruh data sesuai dengan kondisi saat aplikasi di backup. Nah, ini data periodical, periodical yang restore adalah data periodical transaksional yang ada di database hanya untuk satu semester saja. Nah, beda data master dan periodical. Kalau data master data tetap yang tidak akan dipengaruhi oleh adanya semester. Nah, baik, langsung aja setelah ini kita choose file, kita cari sumber data.
Oke, kita cari sumber datanya ada di sini. Klik open. Oke, ini sudah. Tinggal kita klik upload proses. Kita tunggu. Nah, oke, sampai di sini proses restore sudah kita lakukan. Dan ada syarat kita untuk melihat hasil perubahannya. Kita harus log out dulu, setelah itu nanti login kembali. Atau di sini menunya keluar dulu, setelah itu kita masuk lagi. Oke, kita coba, kita lihat dulu data di dashboard ya. Nah, ini kan udah muncul, tapi lebih amannya kita keluar dulu. Oke, terus kita coba masuk kembali. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini udah kita restore tadi kan hanya satu ya. Sekarang udah masuk 22 dan ini dengan asumsi yang memperbaiki dari data yang nol kita perbaiki lagi gitu ya. Oke, atau kita baru selesai install ulang. Nah, itu tadi proses yang namanya restore ya, proses restore. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Cukup simpel dan sederhana saja. Untuk proses restore ya, untuk proses restore itu datanya cukup mudah sekali ya. Mungkin sampai di sini saya kira untuk tutorial bagaimana kita merestore data apabila kita dengan terpaksa harus install ulang aplikasi AirPod KM-nya, atau apabila ada trouble dengan AirPod-nya, mau tidak mau harus terjadi proses diinstal ulang, kita bisa lakukan pengambilan data kembali yang terakhir data terbackup dengan progres yaitu restore. Baik, mungkin dari saya seperti itu untuk progres restore datanya. Terima kasih perhatiannya. Lain waktu nanti saya coba buat yang backupnya. Oke, terima kasih perhatiannya. Jumpa lagi dalam progres backup data AirPod KM SMA. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.